Halo teman-teman, balik lagi bersama saya Handra di Hand Gaming. Di video kali ini kita akan melanjutkan permainan game Ori and the Blind Forest, teman-teman. Ya, di mana di part yang sebelumnya kita sudah ketemu Water Fan ya teman-teman. Sorry, bukan bertemu, ketemu Water Fan itu teman-teman, jantungnya, jantung di Ginso Tree itu teman-teman. Ya, oke, kita lanjutkan lagi permainan Ori and the Blind Forest ini. Let's play teman-teman. Oke, kita lanjut ke yang ini. Oke. Wah, error. Akhirnya lewat teman-teman. Setelah perjuangan. Wow. Apa nih? Wow. Waduh, all teman-teman. Burung hantu. Gila, gede banget all-nya. Waduh, ini kira-kira musuh atau temen nih, teman-teman. Gila, gede banget all-nya. Waduh. Wah, gawat teman-teman, dia nyerang ternyata burung hantunya. Oh my god. Ternyata nyerang ya teman-teman all-nya itu. Ya. Aduh. Mana itu karakter saya? Oh, berarti emang itu burung hantunya tuh benci sama cahaya tuh teman-teman.
semua teman-teman. Wah, dia menyelamatkan kita ya teman-teman ya, menyelamatkan karakter saya. Wah, thank you Gumo. Wah, ternyata Gumo baik ya teman-teman. Gak nyangka, dikirain selama ini saya nganggap dia musuh loh. Wah, wih, jadi jernih teman-teman. Ternyata berpikir, oh ini jernih gak, ini karena tadi teman-teman yang air bah itu yang di Ginso Tree itu jadinya apa, airnya jadi bening teman-teman gitu. Wow. Oke, berikutnya kita nanti ke sini nih teman-teman, Misty Woods. Oke, ada teman-teman. Oke. Nah, berikutnya coba kita telusuri dulu teman-teman di sini ya. Wah, menarik nih teman-teman, jadi jernih nih airnya. Belum bisa nih kesini teman-teman. Bisa nggak ya? Nggak bisa kayaknya. Kita nanti dulu deh teman-teman ya. Ambil nafas dulu kok. Nah kalau teman-teman lihat pas lagi kita mode berenang tuh, dia tuh ada apa? Ada kayak setengah lingkaran atau sepertiga lingkaran ya. Itu tuh kayaknya udara kita temen-temen gitu. Ya jauh banget, gak apa lah ya. Oke lanjut. Ternyata kalau sampai udaranya habis mengurangi energi sel kita ya temen-temen ya, yang hijau-hijau itu. Lanjut, let's go, kita coba ke bawah ya temen-temen ya. Oke. Awas, awas. Dapat apa nih? Oh, oke, dapat energy cell ya teman-teman ya. Eh, dapat energy cell N itu apa? Ability point. Teman-teman dengar suaranya nih, dia udah ada suara ngambil nafasnya teman-teman, lucu deh. Oke lanjut. Wow. Jadi kalau teman-teman dengar tuh sekedar nafas sesek. Good.
lucu ya, sampai hal-hal sedetail itu ya diperhatikan loh sama game ini loh. Oke, tunggu sebentar. Langsung cepet. Ah, udah hampir ya teman-teman. Oke, lanjut. Oke, kita ambil nafas dulu. Oke, mantap. Oke. Oke, spirit cat. Oke, kita balik. Jadi, ambil nafas dulu, teman-teman. Mau ambil nafas lagi. Di sini sebisa mungkin kalau bisa buat ambil nafas, ambil dulu ya, teman-teman ya. Jangan terlalu maksain diri. Nanti orinya berkurang kan lumayan tuh teman-teman. Oke, lanjut. Tes. Langsung ke atas. Ada ikan. Oke. Kita ke sini teman-teman. Sebelumnya kita ke sebelah sini dulu teman-teman. Sebelah kiri kita buat aktifin. Nah ini. Akhirnya kalah juga teman-teman. Oke, kita aktifkan. Kita pengen. Oke, sebelah sana. Oke, kayaknya belum bisa nih teman-teman ya sebelah situ. Oke, kita balik ke sebelah kanan. Tadi yang spirit gate itu ya teman-teman. Oke, kita lanjut ya teman-teman ke sini, ke sebelah. Oke, itu apa? Map fragmentnya udah kebuka ya teman-teman ya. Kita ke sini sekarang. Let's go. Oke. Saya siap dulu. Kita lanjut. Oke. Okay. Apa-apa ya teman-teman. Lanjut. Nggak tahu nih teman, di atasnya apa nih? Oh, oke. Oke-nya ada yang buat ability tuh teman. Buat ability, buat skill ya teman-teman ya. Lupa saya. Oops.
Oke, hop. Skill apa nih teman-teman kira-kira? Oke, lanjut. Nah, oke, kita teman dapat skill apa nih? Kangennya, coba kita klik Y. Jadi apa nih teman-teman? You learn Storm. To use this ability, press B to leap into. Oke. Yuk, kita langsung coba. Wow, itu kayak apa? Kayak tampolan ke bawah gitu loh, teman-teman. Oke, buat ini nih. Coba, teman-teman. Nah, itu kan bener kan, teman-teman? Oke, kita save lagi. Lanjut. Di atasnya ada apa tuh, tentu? Atasnya tuh teman-teman. Jadi bisa nih teman-teman dihancur. Press tuh kan bener kan? Berarti kayak gini-gini bisa kita ini juga teman-teman. Oke, lagi. Oke. Coba kita lewat jalur lain aja teman-teman ya. Ntar kita lihat dulu di bawah ada apa. Oke. Males saya dah ketemu beginian lagi. Kaget lo tadi mendadak muncul gitu teman-teman, ampun dah. Oke, kita lanjut. Ya apa, kita lanjut dulu teman-teman ya. Lanjut. Oke,
Nggak bisa teman-teman ya, kita balik aja. Di sini juga kayaknya nggak ada sesuatu sih teman-teman ya. Belum bisa. Oke, kita balik ke kemana ya teman-teman ya? Balik lagi ke sini aja deh kali ini. Jangan kita udah dapet tadi yang storm. Oke, bentar ya temen-temen ya. Sih yang di bawah sini ya. Kita ke sini teman-teman, kita ke sebelah kiri. Di badaknya ada kan? Aduh, males dah ketemu badaknya nih teman-teman. Males. Karena buat ngelawan badaknya tuh kita harus pakai itu, pakai apa? Pakai ini nih teman-teman, energy cell, oh, life cell berarti dari tadi saya salah ngomong. Wow, oke, kita bisa ke atas teman-teman. Ini nggak apa, kita save dulu. Dan kalau ini bisa, waduh nggak bisa teman-teman, berarti emang harus ke atas. Oke, kita ke sini. Mantap. Ability cell. Oke. Bentar ya teman-teman ya, saya lihat dulu. Gimana ya? Oke. Coba kita lihat dulu. Harus lihat mana nih kikiran nih. Kita kejebak nih di sini teman-teman. Oke. Sih mau nggak mau harus kesini nih teman-teman. Oke, dari sini kita langsung ke kiri kesini teman-teman. Kesini. Bentar coba. Set. Dengan kikiras. Oh iya benar, berarti benar kesini teman-teman. A few moments later. Panikan mainnya nih.
Ya, terus habis dari sini kita ke sini sih teman-teman, kayaknya kita mesti ke sini. Oh iya, pakai. Oke, berarti buat isi air di sini teman-teman. Kalau sampai keisi air, berarti yang sebelah di atas itu kosong dong teman-teman ya. Oke, mantap, dapet. Masak dulu. Bener nggak sih? Oh iya bener, langsung kosong teman. Langsung kita ke atas. Aduh, mengagetkan tuh ikannya tuh. Beraninya ngagetin temen-temen. Mantap. Oke, kenapa bener kan? Bentar ya teman-teman ya. Oke, berarti benar kita ke sini. Ini dapat lumayan tinggi nih. Save dulu. Ah, udah gak bisa nge-save temen-temen. Ah, udah bisa. Kok gak bisa? Wah, gak bener nih temen-temen. Masa gak bisa bikin? Oh, ini yang tadi di sini. Oke. Save. Mantap. Nah, ini berarti kita harus ke tempatnya saya kenal ya ini ya. Oke, balik kemana nih teman-teman? Oh, balik ke sini. Ya ya ya. Oke. Mantap. Nggak bisa lagi. Mana teman-teman? Bentar, coba kita cari.
sakit. Oke. Mantap. Yes, dapat. Ntar, coba kita lihat ada apa sih di sini. Udah nggak ada apa-apa ya temen-temennya. Bisa lanjut. Soalnya buat melawan musuh-musuh teman-teman, kalau nggak ada senjata yang mumpuni lumayan repot juga sayang. Bahkan lebih powerful jadinya. Oke. Kaget. Oke. Hop. Oke, bentar ya, tante. Gimana? Oke. Oke, teman-teman, kita sudahi dulu bermain game Ori and the Blind Forest. Gimana, teman-teman? Bagi teman-teman yang suka dengan game ini, tolong di like ya teman-teman, biar kita bisa melanjutkan permainan game ini. Dan juga jangan lupa untuk klik tombol subscribe ya teman-teman, karena tombol subscribe itu gratis teman-teman. Dan juga jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi teman-teman, biar teman-teman tidak tertinggal video-video terupdate dari Han Gaming. Oke teman-teman, play original, stop piracy, and always positive thinking. See you teman-teman, ciao!